kawan-kawan untuk memasuki wilayah benteng Port Malbor. Port Malbor. Ini kita pertama tadi mengambil karcis ataupun tiket masuknya. Kita isi buku tamu. Nah, bagi kawan-kawan yang mau buat konten di sekitaran benteng ini, itu tidak bisa sembarangan ya, karena benteng ini merupakan di bawah naungan kementerian. Ya, jadi harus kita meminta izin. Memang itu segala hal kalau masuk rumah orang harus minta izin. Ya, betul, gitu, Pak ya. Ya, ya. Kalau masuk rumah orang harus minta izin. Jadi tadi sebetulnya sebelum kita buat konten ini, kita terlebih dahulu sudah minta izin sama beliau, Bapak ini sebagai petugas, dan sudah dibuatkan catatan-catatannya dan persyaratan yang harus kita berikan. Nah, kira-kira saya mau bertanya sedikit, Pak, tentang benteng ini sejarahnya peninggalan Belanda atau Inggris? Nah, jadi benteng ini benteng peninggalan Inggris, dibangun di tahun 1714. Iya. Ya. Tapi ini salah satunya benteng kedua yang dibangun Inggris. Jadi pertama sekali Inggris membangun benteng di tahun 1700, namanya Benteng York. Iya. Nah, karena Benteng York dianggap membuat wabah penyakit banyak orang Inggris yang meninggal, jadi akhirnya mereka membangun benteng kedua yang lebih sehat, yang mereka lebih strategis. Ya, ini. Ya. Belanda yang mengambil alih kekuasaan Benteng Marlborough gitu, di tahun 1825 setelah terjadi tukar guling. Jadi Inggris pindah ke Singapura, Belanda masuk ke Bengkulu. Satu-satunya di Indonesia ya? Ya, satu-satunya. Satu-satunya di Indonesia. Daerah ataupun provinsi yang pernah dijajah oleh Inggris, yes, cuma Bengkulu. Ya. Sama dengan Malaysia, Singapura, itu jajahan Inggris juga, Pak ya. Nah, kawan-kawan, bagi Anda yang sedang berliburan di sekitar kota Bengkulu, jangan lupa untuk berkunjung, berwisata ke tempat Port Malbor ini untuk mendapatkan wisata. Tentunya yang kedua, pendidikan sejarah kepada generasi kita, karena ini harus mereka pahami sejarah-sejarah tentang Indonesia kita, agar mereka lebih cinta dan lebih peduli dengan Indonesianya. Terima kasih banyak, Pak. Kami lanjut, Pak ya. Bagi kawan-kawan yang sedang berliburan di Kota Bengkulu, jangan lupa untuk berkunjung ke tempat ini. Begitu banyak meriam-meriam peninggalan Belanda yang bisa kita jadikan sebagai pendidikan untuk kita. Betapa besar dan hebat perjuangan para pejuang kita merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini merupakan salah satu peninggalan yang sangat luar biasa sejarahnya untuk kita, yang perlu kita pelajari. Tadi seperti yang disampaikan oleh penjaga ataupun Pak Satpam tadi, begitu kita masuk ke sini, kita akan disambut dengan beberapa lokasi dan beberapa item-item benda-benda peninggalan sejarah, baik dari kerajaan Inggris maupun dari Belanda itu sendiri. Yuk, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Check it out.
Nah, yang di depan kita ini tiga makam dari kerajaan Inggris. Salah satunya gubernur Inggris. Nah, ini makam orang Inggris ya. Nah, itu namanya makam Charles Murray. Murray ya. Charles Murray Thomas Parr. Thomas Parr. Robert Hamilton. Ini R atau D ini? D. R ya? Sama R. Iya, Thomas Parr sama Robert Hamilton. Charles Murray ini meninggalnya tahun 17 tanggal 7 Januari 1808. Sedangkan Thomas Parr ini meninggal 23 Desember 1607. 1607. Iya. Robert Hamilton 15 Desember 1793. Nah, makamnya di sini nih, guys. Ya, makamnya di sini. Tiga ini. 1 2 3. Yang dulu katanya Ratu Elizabeth pernah berkunjung ke sini.